Nope. Nih. Tada. Jadi kita makan nasi lagi. Sama sih kayak tadi. Terus ada rendang. Terus ada kepuk. Kalau unfollow apa sih? Masih ingat Revo Emperor? Revo Emperor? Please complete ini. Mapnya masih map yang lama, guys. Tanah. Sumpah cacat banget tai itu clean-nya. Wah, lu ketinggalan gua, gue. Wah, main ini, main ini. Let's go. Masih panas nasinya. No surrender, bosku. Ini masih lama banget nih, tahun kapan ya mapnya kayak gini? Revo Emperor. Nope. Udil, cara nggak ngeluh gimana? Bersyukur. Ayo, Udil. Ya. Jangan lupa bersyukur. Bersyukur itu penting. Kadang ada orang apa? Yang udah dikasih kekayaan, udah di. Kenapa kayak ini skip videonya? Kenapa ayah? Oh tadi bukan Max ya om. Palanya sama. Sumpah. Sumpah. Tadi gambarnya hitam putih gitu. Terus gambarnya kecil. Terus kualitasnya kayak pecah-pecah gitu. Jadi aku gak tahu. Halo. Dikasih kelebihan. Bukan cuman kaya. Makasih Han Sunflower. Mungkin dengan pengetahuannya. Atau Mekas, mungkin kekuatannya ya, segala macam rezekinya. Tapi dia tuh gak bersyukuri itu. Ya, enggak tadi butuh ada kepuasan seharusnya di dirinya. Kalau dia enggak bersyukur, nanti jatuhnya dia bakal sombong dan merasa enggak ada yang bisa ngalahin. Tuh catat ya, guys ya. Cuman kalau kan dia bersyukur, harusnya dia sadar sih apa yang dia punya itu belum seberapa meskipun di mata kita apa yang dia punya itu kayak udah anjing gila dan dia masih humble. Kurang lebih kayak gitu, guys. Gue susah juga jelasin. Yang jelas kalau sekarang lu nanya cara enggak ngeluh ya lu harus bersyukur. Astaga. Tiba-tiba nyengir dong. Bentar, aku ingin tertawa tanpa dendang di mulutku. Bentar. Oh, capek, ampun. Oh, otaknya bener, sumpah. Oke, kita ulang. Ah, enggak kuat. Catat ya guys ya, sudah bukan FTV tapi drama Korea ya guys ya. Ya kelas drakor. Dari FTV menjadi drakor. Oke, kita next. Angkat tangannya di atas. Depan pojok gua injak kalian nih, dulunya. Latihan. Bye. Hero apa guys yang pakai kaki ada gak ya? Injak. Latihan. Bye. Depan pojok gua injak. Ingusan emang nih aku mau jadi ingusan nih.
Capek aku ingusan mulu. Oh, gue yang ngambil nih. Wah, ih, jangan. Jangan, lagi makan. Belum banget, sumpah. Tawa. Lucu kayak gitu. Kaget gila, kok hantunya gak pakai baju ya? Ya hampir, untung gak jatuh piringnya, sumpah nyebelin banget. Mau minum air tuh air. Ayak Bali, oh. Ayak Bali. Iya, Kak Mister. Ini aku tuh sering mabar sama namanya Evo Sex Player gitu. Aku panggilnya Bae, Bae, gitu kan. Dua Bae, gitu. Siapa tahu sih, kami tuh nggak tahu. Bae itu pro player Evos, namanya Evo Sex. Apa ini jelasin? Siapa yang gak tau dia? Astaga naga. Iya, emang Kak Mister, ini aku tuh sering mabar sama namanya Evo Sex Player gitu. Aku panggilnya Bae, Bae, gitu kan. Dua Bae, gitu. Siapa tahu sih, Kak Mister gak tau. Bae itu... Itu dia matanya diapain? Dia pakai alas extension gitu guys, jadi ada bulu matanya. Bagus kan? Aku pengen pakai juga, cuma ribet nanti aku gak bisa kucek-kucek mata. Astaga, ini banyak banget video ini. Apakah aku nambah lagi? Lapas banget. Abang. Gua gak suka drama ya. Lepas pondok gua injak kalian nih, gua injak. Mulutnya jaga ya. Ipin dan Ipin guys. Gua gak suka drama ya. Lepas pondok gua injak kalian nih, gua injak. Mulutnya jaga ya. Gua gak suka drama. Anak lain, anak word pernah cerita atau enggak? Gua pernah di Malaysia M1. Jadi gara-gara gua kan sekamar sama Mas Eko sama Gustian. Gua bilang sama Gustian Mas Eko, "Mas Eko, Gus, temenin gua ke supermarket depan, gua pengen beli rokok." Pengen beli minum atau rokok lupa gua. Mereka berdua bilang enggak mau, capek katanya habis krim kan malam-malam. Dia bilang, "Ya udah kalau enggak mau." Dia bilang gitu. Gua langsung ngambek, guys. Ngambek gua, lari gua kan. Ngambek. Gua lari ke bang. Terus mereka berempat nih berlima sama Bejon nyari gua. Gua lihat mereka di belakang gua nih, gua lari, mereka ngejar gua. Gua masuk ke dalam rumah, gua lari masuk gang-gang sempit, tempat gelap. Buset, kayak film India lari-larian. Sambil nangis, guys. Sambil nangis. Gua lihat kiri kanan, anjing mereka enggak nyari gua lagi. Itu ada hati gua kayak anjing mereka kenapa enggak cari gua ya? Nangis gua, guys. Sambil nangis gua, ya udahlah. Gua pergi makan, gua makan ke tempat streetnya Malaysia itu kayak makan jalan apa? Jadi satu jalanan itu tempat makan. Ada yang di videonya Ipos waktu itu yang gua sama Seko sama Gusen beli air. Nah, di situ gua makan tuh di daerah situ. Pas gua makan, kan mata gua minus nih. Kok kayak sebelah di seberang gua kayak ketawa-ketawa gitu kan. Gua makan-makan, gua lihat sebelah gua. Mereka lagi makan juga, setan. Gua malu banget, guys. Terus gua langsung makan gua masih banyak lah, makan gua masih banyak, gua bayar, gua lari. Lari masuk langsung ke hotel gua. Pas ke hotel diam-diaman tuh. Besok gua tidur, gua orangnya kalau marah tidur besok lupa, guys. Tidur besok ya udah tertawa cerita-cerita langsung gua dicengin anjing. Bocah ngambek gitu. Bocah ngambek. Anak lain, anak word pernah cerita atau enggak? Gua pernah di kan dia anak bungsu, guys. Jadi wajar. Sama kecil sih ngambekan. Yang mana nih yang mau dibantai? Oh, yang itu easy. Story siapa ya? Story siapa ya?
Yang mana nih yang mau dibantai? Oh, yang itu easy. Yang mana nih yang mau dibantai? Oh, yang itu easy. Salam dari Minja. Salam dari Minja. Nih ya guys ya.